Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Budi Alfianto. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Untuk nama aplikasinya sendiri yaitu bernama Terjemahanku. Nah, aplikasinya sendiri itu berfungsi untuk menerjemahkan suatu bahasa. Jadi kita membuat aplikasi ini digunakan untuk menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, mungkin kita langsung aja ke aplikasinya. Nah, yang pertama-tama ini ada logo dari aplikasi tersebut. Untuk logo dari aplikasi tersebut yaitu berwarna hitam dan di tengahnya bertuliskan Terjemahanku. Ini untuk logonya. Kemudian kita langsung buka saja aplikasinya. Nah, di sini tampilan awal dari apa itu Terjemahanku. Nah, untuk tampilannya sendiri di atas kanan di sini ada terdapat logo dari aplikasi kita. Kemudian di sini ada halo, selamat datang di Terjemahanku. Kemudian di sini ada form garis kanan tuh. Nah, di sini fungsinya buat ketika kita ingin mentranslatekan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi, semisal kita mau mentranslatekan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi mungkin dari form Inggris to Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada source text. Source text sendiri berfungsi untuk mengetikkan kata yang kita ingin translatekan. Jadi semisal kita ingin mentranslatekan singa, nah itu kita ketik di sini saja. Kemudian di sini ada say something here. Say something here berfungsi untuk ketika kita ingin melakukan voice note. Nah, di sini ketika kalian ingin melakukan voice note, kalian langsung klik saja di icon mic ini dan tinggal bicara saja. Nah, itu akan tercatat oleh voice note. Kemudian di sini ada button translate. Nah, button translate sendiri berfungsi untuk menerjemahkan. Jadi ketika kalian udah mengetikkan atau mungkin voice note, nanti akan tercatat di source text. Kemudian kalian tinggal klik translate di button ini, kemudian akan menerjemahkan di bagian bawah yaitu translate text. Jadi translate text di sini berfungsi untuk menghasilkan terjemahan. Mungkin kita langsung coba saja. Kita coba dari Indonesia ke Inggris. Nah, di sini saya ingin mengetikkan kata gajah. Nah, kita translate coba. Nah, di sini akan muncul sebuah hasil translate-nya yaitu elephant. Kita mungkin ketikkan yang agak panjang. Nah, kita translate coba. Nah, di sini akan muncul juga. Nah, begitu sebaliknya kita coba translate mungkin ke Inggris, ke bahasa lain seperti Arab. Kita coba translate. Nah, di sini akan muncul bahasa yang kita translate. Nah, kemudian apabila kita ingin menggunakan voice note, kita coba klik icon mic ini. Nah, di sini kita tinggal klik translate, akan muncul. Kemudian, seperti contoh, kita mungkin ke bahasa Indonesia. Nah, di sini kita klik translate aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi, mungkin itu penggunaan dari aplikasi Terjemahanku ini. Ada beberapa yang mungkin kekurangan dari terjemahanku, seperti kita tidak bisa switch bahasa, jadi kita harus memasukkan satu-satu seperti ini. Kemudian pilih untuk pilihan bahasanya juga sendiri mungkin belum terlalu lengkap seperti Google Translate atau aplikasi terjemahan lain, karena kita belum masukin database sebanyak itu. Kemudian mungkin untuk tampilan juga kurang interaktif, tapi menurut saya ini sudah bagus. Mungkin untuk kedepannya bakal kita tingkatkan lagi agar lebih menarik dan bahasanya lebih banyak lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk demo aplikasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas IK2D. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil aplikasi mobile buatan kami.
yang kami beri nama Rakitin aja. Jadi aplikasi kami ini hampir sama seperti e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, namun versi sederhananya. Dan bedanya aplikasi kami ini hanya untuk khusus barang-barang komputer. Tujuannya kami hanya menyediakan tujuannya agar orang-orang yang ingin rakit PC atau rakit komputer bisa menggunakan aplikasi kami, karena aplikasi kami ini dikhususkan untuk orang-orang yang ingin rakit komputer atau PC. Kemudian langsung saja kita demo ke aplikasinya. Jika pertama kali install aplikasi, maka akan ada onboarding screen, yaitu ada 3 page yang berisi tentang aplikasi kami. Bisa digeser ke kanan atau ke kiri. Kemudian bisa tekan tombol get start untuk menuju sign up page. Dan di sign up page berisi input data yang terdiri dari nama, nomor HP, dan password yang akan kita buat untuk akun kita nanti. Kemudian kita bisa pilih create account untuk membuat akun. Kemudian apabila sudah memiliki akun, bisa langsung ke tombol login yang di bawah. Kita create account akan diarahkan ke login page, di mana kita harus memasukkan nomor HP dan password yang sebelumnya kita buat. Kemudian kita bisa login. Dan ini adalah home screen atau beranda dari aplikasi kami, di mana di atas kiri ada profile, kemudian di kanannya ada shopping cart. Kemudian di sini juga ada kategori dari part setiap komputer. Namun sayangnya kami belum bisa namun sayangnya itu namun sayangnya untuk kategori ini masih hanya dalam tampilan UI, sehingga tidak bisa diklik ataupun diapa-apakan. Kemudian di bawahnya ada produk-produk unggulan. Di sini ada beberapa, ada VGA, ada prosesor, ada RAM dan sebagainya. Kita bisa klik barangnya untuk menuju ke detail barangnya. Kemudian kemudian di sini ada informasi detail dari barangnya sendiri, ada fotonya juga. Jika ingin membeli barang ini, maka kita tekan tombol add to cart. Kemudian kita kembali, dan barang yang sudah kita masukkan ke cart akan masuk ke shopping cart ini. Di sini sudah masuk. Kemudian juga kemudian jika kita ingin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Bahasa Isyarat, yang dimana aplikasi ini dibuat oleh Dwi Nur Aini, Muhammad Arif Prasetyo, Konita Dia Iksani, dan Siti Nur Hamidah. Cara menggunakan translator bahasa isyarat, yaitu yang pertama, sentuh tombol belajar, aplikasi akan menampilkan bahasa Sibi dan selamat belajar. Aplikasi ini berisikan huruf-huruf dari huruf alfabet dari huruf A hingga huruf Z, di mana saat kita buka huruf-huruf alfabet tersebut akan muncul gambar-gambar dari bagaimana tata cara tangan untuk berbicara komunikasi Sibi. Dan jika kita memencet huruf tersebut, akan ada tombol kamu memilih huruf tersebut di bawahnya. Selain huruf, aplikasi ini juga dipenuhi, juga dilengkapi dengan angka. Sekian dari pemaparan aplikasi Sibi. Apabila ada kurang katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pancasila. Pancasila. Halo semua, pada video kali ini you.